Sekumpulan pelajar Universiti Islam Malaysia USIM dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia UTM akan mewakili negara dan Asia Tenggara ke pertandingan akhir Solar Decathlon 2018 STME di Dubai November depan. Jadi laporan itu fokus lintas langsung dari Negeri Sembilan. Kita bersama Syafiq Azrul Zafri langsung dari USIM. Silakan. Terima kasih. Kumpulan pelajar daripada jurusan seni bina dan elektronik itu akan bergabung mempertaruhkan ciptaan model rumah pintar tenaga solar yang dinamakan Mizan Home. Rumah yang menepati konsep tenaga bersih itu dibina bersesuaian dengan budaya dan iklim Dubai serta dilengkapi teknologi inovasi solar canggih. Ikuti laporan Hana Adlin Nasatiun Ahmad dan juru kamera Azilah Muhammad Yusof. Menurut pengarah projek Mizan Home, Dr. Elina Muhammad Husini, aplikasi saintifik dengan pendekatan spiritual, islamik serta teknologi digabungkan dalam pembinaan Mizan Home. 5 inovasi turut diaplikasi dalam pembinaan rumah terbabit, iaitu sistem pembelajaran audio doa azan di dalam rumah mengikut waktu solat, penebat dinding menggunakan bahan sisa kurma atau pokok kelapa sawit dan ciri 3 lapisan kelopak mata unta sebagai penapis ribut pasir. Mizan Home turut mempunyai ciri canggih seperti sistem pembuangan air yang dikitar semula. Pelajar-pelajar telah mencari, mengkaji apakah punca-punca elemen-elemen ke arah mencapai sustainable, lestari, mampan. Jadi pendekatan reka bentuk ini telah membuahkan hasil yang begitu baik kerana terdapat lebih kurang 5 inovasi yang diketengahkan untuk pelajar-pelajar dan juga warga pensyarah bekerjasama menghasilkan 5 objektif utama untuk pertandingan tersebut. Ia juga merupakan platform kesedaran kepada masyarakat berhubung penjimatan tenaga serta manfaat bahan semula jadi tanpa memudaratkan alam sekitar. Disebabkan satu resource iaitu natural resources daripada matahari, kita boleh dapat pelbagai keseimbangan. Maknanya kita gunakan balik resource apa yang ada. Seperti apa yang kita terdapat dalam hadis, terdapat dalam Al-Quran, bahawa terpulang kepada kita sebagai khalifah ni untuk menjaga sebenarnya sebaik-baiknya alam sekitar tanpa merosakkan. Menurut Ketua Pasukan Reka Bentuk Mizan Home, Irfan Zainul Abidin, Mizan Home dibina berdasarkan elemen moden dan tradisional Arab. Reka bentuk klasik yang bercerikan lapisan pencahayaan dan pengudaraan semula jadi membenarkan cahaya terik secara terus memasuki ruang rumah. Kita mengambil ciri-ciri masyarakat Arab punya elemen dalam reka bentuk di mana mereka secara asalnya mereka menggunakan masyrobiah untuk melindungi bangunan rumah mereka dari cahaya terik yang berterusan. Nilai jualan yang ditetapkan pada harga RM250,000 bagi rumah sahaja, manakala RM750,000 lengkap bersama sistem landscape. Ketua Sekretariat Mizan Home, Muhammad Arif Hanafi memberitahu, usaha itu sebagai permulaan untuk memperkenalkan inovasi solar dan tenaga hijau dalam sistem rumah di negara ini. Ia juga sebagai pemangkin kesedaran kepada orang ramai betapa pentingnya ketidakkebergantungan kepada tenaga elektrik dan pengubahan kepada tenaga hijau dalam kehidupan. Penggunaan tenaga solar ni sepatutnya di Malaysia ni lebih diperkembangkan. Kalau mungkin bukan di pihak kerajaan, mungkin kita sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai individu, kita boleh juga menggunakan sendiri teknologi solar ni. Sebab kalau kita tahu kos solar ni sebenarnya pada awalnya dia memang satu kos yang agak tinggi lah. Kita panggil one off cost lah. Tapi dia akan bagi kita satu benefit ataupun satu kebaikan untuk jangka masa yang panjang. Jadi mungkin untuk jenis yang akan datang. Mizan Home merupakan satu lagi reka cipta anak-anak muda tempatan yang bakal membawa nama Malaysia ke persada dunia. Menggunakan teknologi hijau sepenuhnya, Mizan Home ini juga merupakan penyelidikan inovasi untuk kita semua menghadapi cabaran pada masa hadapan. Seramai 47 pelajar bersama 12 pensyarah pengiring akan berlepas ke Dubai November depan untuk menyaingi 19 universiti lain dari 16 buah negara. Mereka akan bertanding merebut hadiah wang tunai bernilai 10 juta dirham UAE dan menjual hasil ciptaan mereka kepada masyarakat Arab.
Pertandingan Rumah Solat itu merupakan pertandingan reka cipta dan inovasi yang dikendalikan Lembaga Air dan Elektrik Dubai dengan kerjasama Jabatan Tenaga Amerika Syarikat. Pasukan yang layak ke peringkat akhir wajib membina sebuah rumah bertenaga solar sepenuhnya di Dubai. Sekian lintas langsung N5 dari Negeri Sembilan.